Ada suara gua enggak? Nah, pas nih 16 nih. Morbid nah, langsung ready. Jangan sampai ada expected ya. Ready, Bang. Langsung aja. Expected. Wah, langsung. Iya, emang Bunda Rahma, guys. Jokes aja masih. Halah. Bunda Maya. Ini pick aja, Bang. Pick aja, Bang. Santai aja, pick. Kalau lawan pick. Gue coba ya. Sakit. Ini gambling guys, pakai lover ya. Ada. Satu. Bunda Maya. Maksudnya? Kamsa guys, teman kita. Ya Allahu Akbar. Apa ini? Tersangka merah. Sini. Ada mayat. Ada mayat. Bentar. Udah pasti. Deki dari kanan. Itu report dulu enggak sih ketimbang ada ini Pigeon? Ya Allahu Akbar. Guys. Sebuah Morbid ada suaranya sih. Tapi ini sebuah fakta, guys, di dalam connecting door secret lab sama radio station itu ada dua mayat gancet. Mayat putih sama apa ya tadi ya? Intinya dua mayat itu. Tadi di dalam. Mayat putih Madeline ya? Ya. Madeline. Satu lagi lupa gue. Sama Ginny dia. Oh Ginny. Ginny mana mati juga ya? Nah ada dua Ginny dempet mati tuh. Juga. Mati. Ini terlepas dari mayat Hans ya, yang kita temuin nih. Tadi sih gue masuk ke dalam secret lab toh. Satu-satunya orang yang nggak ngerjain cuma Nahraf alias Farhan. Tom. Aduh. Gua bisa jelasin. Coba gimana? Laman, si Nan ini awalnya cerita lagi ngomong-ngomong pas gua naik ke apa elevator apa? Apa namanya tuh tempat ganti ruangan itu. Gua naik terus ke kiri ketemu lu Pet, baru ketemu juga mayat itu. Tapi lu enggak nemuin Madeline dan Ginny Ginny itu lagi terkapar berdua itu, Han. Kagak, pas gua naik sama Nando enggak ada, belum ada. Oh, lu sama Nando tapi lewat situ. Ya. Tapi tadi enggak ada. Gua nih berarti. Tapi si Farhan tadi panik toh pas gua mau jalan ke kiri terus dia dia langsung panik kan. Dia ke kiri terus dia bilang gua killer gitu. Kan gua dari kanan ya bareng lu awalnya. Ya bener lu, Han. Hah? Apaan? Saya bingung nih. Ya bener, Han. Tapi sama Mama Farhan tadi enggak ada siapa-siapa sih di bawah. Di radio station juga. Gua menandung, ya, okay. Baru naik. Kalau memang bukan lu pembunuhnya, siapa juga. Yang itu berarti Ginny atau Madeline ini ada gacha sheriff. Ada nggak yang aku sheriff sekarang? Gua sheriff. Oh lu sheriff. Matu, ya. Mati dah lu. Turut. Dia sheriff. Ah enggak, dia pakai assassin nih, enggak pro ini. Iya. Enggak tahu nih. Udah pasti ini. Yang udah pasti. Ini Farhan ngaku sheriff loh. Halo. Keker bang, nggak aku serip lo ini. Gua lari. Ceklatak duar, nggak ada ya. Gak sih healing, gak sih Batam nggak serip nih aja. Iya Batam asasinnya nggak sih ini. Healing gua aja ini mah bang. Tapi ini susnya Kopet, lo doang nih Han. Pembelaan terakhir gimana Han? Apa Nando mau bela gitu? Gimana saksi? Bener nggak tadi? Pokoknya terakhir tadi itu gue dari electrical station kan di bawah gue ngerjain tuh, ketemu di dos gue, terus gue ke radio station ketemu si Farhan, terus gue naik ke atas. Tapi di saat gue ketemu sama Farhan gue nggak ada liat mayat sama sekali. Gue dari depan sama Dan. Ini sih menurut feeling gue sih pelakunya adalah Maxime guys ini, fix ini. Bangsat lu toh. Ini mas map dok no lu liat no dim doang no. Ya udah. Intinya ada ini AFK ya. Ada double kill. Iya, kalau iya, Farhan ini bukan sheriff berarti Madeline atau Ginny yang sheriff ini mati dia berdua. Feeling gue sih lovernya bisa jahat juga ini guys. Si Morbid. Semoga tahu ya dia role-nya. Tidak nih gua. Allahu Akbar, mati dah. Wah, mati dah gua. Wih, anjing. Cepet banget. Enggak. Respect. Dok. Kok agak nge-freeze gitu anjing? Hah? Maya pelikan? Bukan. Oh, saya masih ada. Wah. Awas. Ini orang berdua mulu, Cok.
Ya ada yang mati. Rudy. 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 Tiba-tiba mati, Cok. Hah? Tiba-tiba mati. Oh. Tipot doang aja. Saya cuman jadi saksi keluar dari gorong-gorong ke atas, masuk lagi ternyata ada mayat di situ ya. Nah, mayatnya ini mayat Asmapdok nih. Yang tadi sempat berjuang bersama di bawah. Di sana saya melihat ada Rudy Salep doang. Nah, gimana Rudy Salep? Enggak, jadi kan gua tadi sempat mau naik ini kan ke atas. Terus gua enggak jadi. Gua karena gua takut si apa? Si Oren ini kan. Si yang mati. Dari kiri dia. Dari kiri. Terus gua langsung naik mau naik lagi ke tangga. Lambit aja gua. Dia mati. Nah, pas lu tok lu turun tok. Apa Bapak waktu enggak kaget ke bunuh Kanadian, Pak? Kan lama gua ngobrol, tanya Epek aja. Lama. Enggak saya bisa membedakan Bapak Okto. Udah saya bilang ini Maxime, guys. Maxime. Enggak. Bukan gua, Bro. Asli ini mah. Saya bisa membela Bapak Okto karena tadi saya turun hampir barengan. Tapi saya juga curiga ada cupit, Pak, ini ya. Ada cupit. Dia berhasil jodohin Dek Maya ini sama seseorang, ya kan? Tapi yang mati mana sih lagi ya? Adanya DC ini. Satu doang. Nah, itu dia. Satu DC. Iya. Kayak mana Bang Rudy Salep ini? Gimana caranya dia bisa mati tiba-tiba? Apakah yang DC? Ah, baik ngomong lu Rudy. Bisa. Apakah yang DC ini bisa membunuh kalau tolol? Coba. Tolol lu cepat. Coba pembelaan. Alang halus lu anjing, biasanya begini lu ngomong. Serius sih ya? Kalau enggak, silakan tunjukkan urat-urat tanganmu. Nah, coba biar becek nih kita nih. Alah. Alah. Udah boleh nih. Lemes aja. Ini morbid buang aja apa abis ini ya? Hah? Apa abis ini ya? Hah? Bentar. Kopet sebut roll enggak? Kayaknya pernah. Kayaknya, enggak ya? Enggak. Berarti dia assassin. Berarti Kopet salah nebak. Dis nebak siapa anjing masalahnya? Enggak, kayaknya dia pernah ngobrol sama seseorang di in game deh. Ya enggak sih? Wah, ini terhianati Kopet nih gua rasa nih. Waduh. Tantok jadi gimana? Ini sebuah fun fact nih. Aduh, enggak jadi deh, masih ada assassin. Enggak jadi, Yus ada assassin masih nih. Yus Janis. Lebay enggak? Enggak, gua nge-tag Nahrab, dia di atas sendirian. Tapi jujur kan, Kopet ngobrol sama lu kan? Alah. Iya, Kopet kan anjing. Terus, dia ngobrol sama siapa lagi? Ngobrol sama siapa lagi dia? Lu bisa melawan sih, nah. Lu bisa melawan. Melawan sih, gak ada yang beneran, ini menurut lu. Tapi gua gak bisa percaya. Gua curiganya tadi Kopet. Enggak, maksudnya kalau lu serip beneran, ada dua mayat yang mati tanpa sebab yang lu lewatin itu yang bikin gua gak percaya sama lu, apalagi Nando anjing, gua mikirnya bisa double kill juga. Sebelumnya gak ada. Kalau gak ada kemungkinan dia gacha serip itu berdua. Nah, lu harusnya pembunuh sama Nando, itu dari pemetaan gua gitu kan. Ya kan, Dok? Bunuhlah gua enggak apa-apa. Kagak. Bunuh, Dok, enggak apa-apa, Dok, enggak usah ditahan nih. Alah, aktif banget sih. Wup. Ada yang kejrok nih kayaknya di atas nih. Nando. Wah, ini kalau diem bunuh Kanadian ini. Nando. Halo. Kalau diem bunuh Kanadian ini. Dok, apakah lo pernah merasa ngaku apa dia? Tapi dia nempel terus sama Farhan. Dok, apa lu merasa kalau lu report? Dok, halo? Dok, jangan pakai meta kencing lah ini. Dok. Pak, passwordnya. Gak apa-apa, kita tungguin, guys. Waktu masih lama. Tak lama kemudian. Ya, halo, 5. Nah. Lu sadar enggak? Gua kepencet. Apa? Tadi Jaka bunuh depan gua, sumpah demi apapun, enggak bohong. Apaan lagi tiba-tiba gua? Apaan lagi lu? Lu mau dipul lu ya? Yang dari tadi gua ngaku Kanadian ya. Gua itu ke atas tadi kan. Gue ke atas, terus gue balik-balik ke bawah tuh Jaka nyucuk. Terus nih, gue aja baru datang ke situ, bro. Gak ada orang lu nyucuk. Lu dari tadi ngaku-ngakuan di Kanadian, tapi lu baru kemarin mulu.
emang gua kena dia mulu. Emang gua kena dia. Sebentar, sebentar, sabar. Dok, kenapa lu lama jawabnya? Itu dulu deh, biar kita tahu. Karena gua enggak sabar, gua kepencet P tadi, jadi gua ke Divan. Oh, ke Divan. Iya, makanya gua bilang kenapa gua enggak bisa ngomong tadi ya. Jadi yang kepencet ya, ini. Gua kepencet P gitu. Gua kepencet P. Oh, budak-budak. Tapi lu sadar lu report itu? Sadar, gue report. Sumpah, Jakarta sih. Gue sih baru dateng ya. Lu bulan puasa, bohong masuk neraka lu. Halah-halah ya, diancamnya bulan puasa tuh. Halah-halah. Gue baru dateng ya dia. Posisi gue tuh gue dari service station ke atas. Anjing ini Discord gua nih anjing, kematian nih. Kayak mana Yus? Karena gue liat tadi ada si Farhan sama si Jaka di bawah. Terus gue balik-balik ke bawah, si Jaka lagi nyusuk sini. Si Farhan. Gue tuh baru dateng. Alhasil gue langsung report. Cuman gue kepencet P tadi, makanya gue gak bisa langsung jelasin kenapa. Kepencet P apa langsung gua, tuh? Kayaknya lu ngetes lagi. Gue kebiasaan main 5M, bukannya nge-P. Siap Bang P. Anjing skema. Jack, gimana Jack tadi saksi? Gua nandut. Karena gue baru dateng. Gue Jaka, gue kan Adian. Dia langsung report. Oke. Gue bilang sama Farhan juga, gue kan Adian gitu-gitu. Oke, ini aman nih. Jack, sorry Jack. Ini kita mau buang lu berdua sebenarnya, cuman satu-satu lah. Ini buang siapa nih? Silakan buat Jaka. Kalau emang ini dah. Dicoba bukan dulu dah. Ini morbid nyampah anjing. Loh. Penjahat. Anjing. Penjahat anjing. Morbid apa sih? Rudy beneran ya kan? Lover. Undertaker. Oh. Boleh dijelasin enggak itu? Yang di connecting door. Madeline dan Ginny. Gua lagi ribet banget. Yang connecting door aku tuh ada ya. Aku dibunuh Ginny. Jadi dibunuh. Terus Ginny dibunuh Maya. Maya. Oh, Mame mah. Enggak ngomong Maya kurang ajar. Brengsek. Iya, Mas Mapdok lo bangsat lo ya. Nih ya, aku tuh tadi lihat mayat di situ. Terus aku telat. Bunuh, bukannya mau ini. Iya, Mama. tapi lu enggak ngomong. Berarti Farhan beneran ini tadi. Sheriff. Beneran sheriff. Ini gara-gara trio wanita ini anjing. Gua jadi bingung metainnya. Ready, cupit. Puyuh. Langsung se. Iyalah, langsung. Gua 15 menit udah. Blok. Hai nunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Halah. Jangan bang. Pet. Dok, gue tau udah 2 digit. Gue astral. Gue. Aduh, jangan di sini pet anjing takut gue. Nah, sini pet. Gua seleb anjing. Kagak guna. Mana Idris? Salah. Kopet tahu gua di 2 digit gara-gara mana tadi kayak ini. Gua nemu mayatnya di depak bawah habis ketemu Idris tadi. Silakan. Silakan Bapak Idris. Silakan. Oh, kok gua? Silakan. Anjing. Enggak, tadi gua ketemu. Tadi jadi pesan sih kalau gua mati. Enggak. Elu berarti. Pelan-pelan Dris. Lu kan tinggal jawab gua di mana sama siapa biar kita tahu kita mappingin mau morpling apa bukan. Santai Dris, tenang. Polisi gua napas, sama siapa? Saksi. Tenang. Napas. Sama siapa? Napas, Dris. Lu sama siapa? Ah! Gua. Pot siapa ini? Ini kenapa ada pot? Eh tunggu guys. Enggak, gue vote karena kesel aja. Gue kesel deh. Di bawah. Ini mayat. Ada Dodo lu weh. Ada Dodo. Nah, aku melihat tadi aku dari bawah. Terus ke atas langsung ketemu sama yang namanya Didos. Rattleneck. Habis itu. Lah, kan kita berlawanan. Enggak dari mayat loh. Enggak tahu. Terus Rattleneck berarti nih. Rattleneck. Aku melihat mayat. Gila banget. Iya kan Bang Jack Sisi? Iya ada. Tapi kok mayatnya warna coklat ya? Kayaknya morphingnya ada yang mati. Hah? Gua ini iya mayatnya warna coklat tuh. Jadi gua disas. Badannya. Badan lu dong. Itu enggak bukan warna yang mayat mati di elektrik ini
mata matanya. Warna Farhan, mayat Farhan maksudnya. Bukan Maximi kan? Maximi mah ditemuinnya sama Didos kan ini. Depart kan ini. Gua dibawa di elektrikal. Nah itu electrical. Warnanya itu bukan biru, bukan warna Farhan. Kayak pantulan cahaya deh itu, Bang. Masa? Enggak, kalau udah jadi mayat tuh enggak bisa ngerubah ke warna morphling, bukan, ke warna asli. Jangan-jangan lu yang mati, Jack. Ya? Ah, ini gua hidup ya. Oh iya. Gimana tuh? Ini siapa ini? Apa? Masa gua salah lihat sih? Itu warnanya apa? Maya ini. Gulu-gulu lihat Maya. Maya ini tumben ngomong ya. Gini. Apa? Warna mayatnya apa lihat? Yang di report ini yang di report mayat di electricity kan? Bukan. Ini depar katanya. Di depan mayat yang itu. Beda sebelahnya berarti ini. Itu warna apa? Biru. Ya, yang di electricity kayaknya oh iya, Mas Makbrok ya. Biru. Maya, kamu melihat warna apa, Maya? Kamu ditanya Ceksi tadi. Aku gua tidak salah lihat warna apa. Gini, tadi waktu kita mau lapor, Bang Rattle Max langsung bilang, tahan. Itu maksudnya apa, Bang Rattle Max? Astaga. Jelasin. Okay. Jelasin. Jadi, ada asasinnya. Ya, hati-hati, jangan buka ya. Kita mulai dari dinner, turun ke bawah, ke arcade, ketemu tuh sama Mas Mapdog ini. Habis itu kita jalan bareng ke electrical station, ketemu mayat. Habis itu gue suruh tahan dulu, takut ada orang di sono sini. Dia habis bunuh Mas Mapdog nih, crok, ketemu Rattlesnake, panik, dia balik lagi. Justru kalau mau disas itu masih Mapdognya ini, karena gue ketemu dia. Gue sih percaya ya. Aku dari bawah, Mas Dok, dari gorong-gorong. Ngapain kamu ke gorong-gorong? Jalan-jalan aja. Aneh kan? Kebetulan gorong-gorong itu, gorong-gorong terdekat adalah electrical station pass. Gorong-gorong kedua adalah di atas arcade. Nah, waduh, lu ketemunya di banget. Baba Maya. Jangan kamu. Kamu mau. Tar dulu, sabar, tenang guys, tenang. Tapi menurut gua sih Idris ini ya. Idris ini Jack, Idris. Idris. Waduh, kenceng banget. Hey. Kalau morphing itu gimana, Mas? Nyamar. Jadi misalkan gue jadi lu nih, terus gue berubah, gue ngiter-ngiter cerokin orang itu depan orang gitu. Kalau misalkan jadi morphing, begitu dong. Berarti dia ngerubahnya pas ngebunuh gitu? Bisa sebelum, bisa setelah ngebunuh bisa. Pokoknya dia harus deketin orangnya dulu buat nyamar. Apa ini ngomong apa? Morphing. Ini ada kemungkinan emang Idris lah. Lah? Ini siapa? Halah. Pet, kayak mana ini, Pet? Enggak, gua lagi ngobrol sama Didos di sini. Lah, beda lagi. Madeline. Kamu sadar enggak kamu report itu? Sadar. Madeline self report ini. Anjing, enggak usah penipuan kamu ya. Playing victim kamu ya. Aku dari kanan itu. Sabar. Kasih 2 menit dari sekarang. Si merah ini di tempat seru-seru namanya apa sih? Di arcade. Tapi gua enggak lihat siapa-siapa sih di situ, benar-benar kosong. Oke. Terus kan aku enggak tahu antara itu ke atas atau ke bawah, karena kan tadi aku sudah mulai sama si Nona gitu. Tadi yang dari situ dong. Oke. Jadi gua tadi juga menemukan mayat di atas dinner sebelah kiri, ya kan, di sela-sela serif station itu. Nah itu posisinya gue sama Didos itu gue sama Didos itu lagi ngobrol di serif station. Morbid datang sih dari bawah sama satu lagi, siapa beat tadi, beat lo? Kopet. Enggak, Kopet dari kanan. Kopet dari kanan. Gue terakhir. Emang ada dua-dua? Emang ada berdua? Enggak, yang sendiri. Pas gue ngobrol sama Didos kan lu dari bawah itu, dari dinner. Iya. Ya itu gimana itu? Emang apa dua? Enggak. Ada orang lain kayaknya? Belum ada mayat? Gak ada, gue sendirian kan. Belum. Oke. Kita gak tahu sih, ya mas dok ya? Iya sih, kita gak tahu juga sih. Intinya di kita juga ada mayat di atas dinner nih. Ini lagi-lagi dua kejadian dalam waktu yang bersamaan nih, guys. Ini double kill.
di atas dinner. Satunya di atas dinner. Satunya di aircat kata. Di yang di report ini di atas dinner. Oh, yang di report di bawah. Baru di salut tadi ke sono. Iya kan? Baru di salut ke dinner. Iya dong. Iya dong. Baru mau ke dinner. Dia dari bawah itu, lewatin mayat enggak report. Iya. Nah, lu dari mana, Jinny? Oh, Jinny. Aku dari arcade sebelah kanan, rame-rame. Nah, terus ke kiri kan, dari itu lubang kecil di bawah. Jadi, emang aku tadi di mayat. Yang lubang gorong-gorong yang di deket dinner itu, tuh rame banget tuh. Ada kayak 8 orangan lebih tuh kayaknya. Pada ke jalanan yang di antara sheriff station sama dinner. Ini circle nah, kalian tuh. Bermasalah nih, guys. Tuh, rame banget tuh di situ tuh. Jadi gimana nih? Yang pasti ini double kill, beda orang. Yang ngekill, beda tempat. Mayat, beda tempat juga. Dan gue sih gulu dulu ya. Nah, gulu di mana gulu? Oh, iya, tadi kan yang awal ya. Yang awal tadi. Yang plot twist tadi. Lagi main. Nice. Lagi main. Bener, gue sedak ini. Betul. Gak salah sih. Iya, gak salah juga sih. Betul, lagi main. Gak. Saya baik. Pokoknya nih ya. Maunya berkumpul ya. Halah. Tolong backup gua. Kalau ada yang mati, kalau ada notif itu gua ya, gua selebriti. Bener, aku tahu. Oke, ah, weh. Aku tahu. Gua astral ya, guys ya. Gimana? Oke. Okay. Aku tahu. Apalagi? Kenapa sama Adele enggak panik sama lu disalep pas aku lihat mayat? Karena aku mimik. Alah, telat banget dia ngomongin. Halah. Aku baru inget, aku mimik. Madeline Rudy Saleh berarti nih kan, susnya kan. Iya ini. Yaudah, ya, siapa dulu? Madeline, gas. Madeline dulu, gak apa-apa dia tumbal, gak apa-apa. Biarin. Biarin, gak apa-apa. Gak apa-apa, bener ini udah fix. Sumpah. Siapa ini? Pakai sumpah. Madeline dulu. Jangan dulu, cuy. Ah, lu temennya kan, Hans. Lu temennya kan. Hans, enggak mungkin Hans kalau ini dia Dodo, soalnya ini Hans udah beneran mimik anjing. Hans tuh temennya tau enggak lu? Wah, kalau ini enggak tahu dah ya. Ya anjing. Beneran Dodo. Hey, fake info lu, Jinny.